Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan melihat hasil cangkok susu umur setengah bulan. Jadi kita pantau hasil cangkok susu alpukat. Ini yang beda. Ada alpukat cangkok susu. Ini kita bisa lihat hasil satu bulan. Ini akar belum kelihatan banyak. Ini sudah, tapi sudah ada yang keluar akar, tapi hanya satu. Ini pohon pertama satu, dan ini yang kedua udah mulai kelihatan. Kita lihat cangkok susu yang kedua, umur setengah bulan, ini udah mulai kelihatan banyak. Ini ya, ini hasil cangkok susu setengah bulan. Ya, kita coba lihat lagi yang setengah bulan juga. Ini kita lihat hasil cangkok susu, alhamdulillah juga sudah keluar, tapi belum banyak. Ini udah, udah ini, tapi belum siap potong karena akarnya ini belum menghitam. Ini juga kita bisa lihat hasilnya, ternyata cukup bagus pertumbuhannya. Ini maksimal setengah bulan sudah keluar. Ya, prospek yang ini kita lihat juga, ini malah belum keluar, ini yang besar belum kelihatan sama sekali. Alhamdulillah prospeknya sudah bagus. Ini kita lihat ya, juga udah keluar tapi belum kelihatan banyak. Minimal kalau alpukat kita biarkan ini, kita biarkan saat pemotongan kita lumayan lama, karena apokat itu renggang dengan mati. Jadi kita potong itu biasanya harus benar-benar perawatannya harus benar-benar full, jadi kita harus merawatnya hati-hati. Nanti kita lihat saat pemotongannya sudah akar banyak. Ini nunggu akarnya menghitam dan full akar. Ini sekitar, ini cangkokan umur setengah bulan, alhamdulillah sudah keluar akar. Ya, cukup sekian. Saya memperlihatkan hasil alpukat umur setengah bulan. Kita lanjut video ntar kalau sudah jadi. Jadi ini sementara cukup melihatkan hasil setengah bulan kita cangkok susu sudah keluar akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.